Senin 31 Juli 2023, Musyawarah Cabang atau Muscab yang diadakan oleh Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila, Kabupaten Tasikmalaya, dibuka oleh Dewan Pakar MPW Anton Carlian di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Muspida, anggota Dewan dari Fraksi Perwakilan MPW Jabar, Sekda Kabankes Bangpol, Porkopinda Kabupaten Tasikmalaya, jajaran Koti Mahatidama dan ratusan kader anggota pemuda Pancasila serta undangan lainnya. Mengawali giat ormas tersebut, pemuda Pancasila menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pemuda Pancasila. Dalam sambutannya, Anton Carlian mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap solid menjaga persatuan dan kesatuan, baik antar anggota maupun antar ormas lainnya. Pak Ketua, ini akhir masa jabatan hari ini. Apa yang ingin disampaikan untuk pengurus yang akan datang? Kami sebagai Ketua MPC dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran MPC atas dedikasi dan loyalitas terhadap ormas pemuda Pancasila. Semoga ini menjadi amal ibadah. Saya selaku Dewan Pakar MPC Pemuda Pancasila Jawa Barat mengucapkan selamat Muscab PP MPC Tasik. Semoga sukses dan berjalan lancar, dan saya berharap siapapun juga yang jadi pemimpin hasil Muscab ini adalah yang terbaik. Kita tidak perlu menjadi musuh, kita harus tetap bersaudara. Ingat, mufakat musyawarah adalah salah satu ajas yang ada di dalam Pancasila. Tetap kita mengedepankan musyawarah dan mufakat. Yang terpilih hari ini adalah pemimpin terbaik untuk Muscab Tasik. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan Muscab yang ke-10. Oke, terima kasih. Demikian Wahid Emas Ri TV dari Tasikmalaya mengabarkan.